Nah, ini guys, ini knalpot stainless kijang saya nih. Nah, kemarin ada subscriber yang menanyakan tentang under excel, posisi seperti apa sih bang? Nah, ini kita langsung bikin video singkat ya. Nah, ini bagian bawahnya nih guys, under excel tuh. Nah, gitu doang. Kalau saya itu di bawah as rodanya tuh diganjal pakai besi per daun ya. Ada potongan per daun. Nah, gitu tuh. Nah, kalau saya zoom, nah itu kan kelihatan tuh. Nah, itu ada coak sasis tuh. Saya coak sasis karena kalau pas muatan penuh nggak jedak ya, nggak mentok gitu. Nah, itu posisinya tuh, itu ada potongan plat, jadi posisi gitu deh guys tuh. Itu coak sasisnya. Nah, ini video singkatnya ya, biar jelas nih posisinya nih. Link stabilizer pakai nggak bang? Pakai stabilizer di belakang tuh, pakai stabilizer saya pakai. Jadi diceperin tapi tetap stabilizernya dipasang, nggak dilepas, tetap dipasang ya guys. Tuh posisinya tuh. Nah, gimana? Udah jelas teman-teman semua? Cepernya ceper harian. Tuh, jadi buat muatan 5-6 masih oke, nggak gasruk, aman.